Hai sahabat Kebun Raya Balikpapan, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kali ini kalian akan diberikan informasi seputar tanaman yang tidak asing lagi nih. Penasaran dengan tanamannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosacinensis merupakan tanaman semak yang termasuk dalam famili Malvaceae, di mana tanaman ini berasal dari Asia Timur. Umumnya, tinggi tanaman sekitar 2-5 meter, daun berbentuk bulat telur, dan bunga berbentuk trompet dengan diameter sekitar 6 hingga 20 cm. Biasanya, bunganya berwarna merah dan tidak berbau, serta putik yang menjulur keluar dasar bunga. Tanaman ini bersifat steril dan tidak menghasilkan buah, serta berkembang biak dengan cara step, pencangkokan, dan penempelan. Bunga sepatu memiliki berbagai manfaat loh, diantaranya dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, jika di Indonesia sendiri, biasanya daunnya dan bunganya digunakan untuk berbagai macam pengobatan tradisional. Bunga sepatu memiliki khasiat dan kegunaan untuk mengobati diabetes, pereda pilek, demam, mencegah infeksi saluran kemih, mengatasi rambut rontok, serta penambah energi. Pada Kebun Raya Balikpapan, tanaman ini dapat ditemui di Taman Durian dan beberapa taman lainnya. Ayo, segera ke Kebun Raya Balikpapan, rasakan keseruan berwisata sembari menikmati alam alami.